Halo semua, kembali lagi bersama saya Dapoy. Pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan taktik yang cocok untuk Chelsea FC dalam mode karir. Seperti yang kalian lihat, saya menggunakan formasi 3-4-3. 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 3 penyerang. Dan di role pemain, kita menggunakan kiper sebagai kiper, 3 back. 3 pemain belakang kita menggunakan 2 back tengah dan 1 ball flying defender. Untuk 4 pemain tengah kita menggunakan 2 wing back dan 1 deep lying playmaker dan gelandang box to box. Untuk pemain depan kita menggunakan 1 finisher dan 2 wide forward. Dan instruksinya sendiri, kita menggunakan instruksi simple saja, yaitu tekanan tinggi dan tidak perlu diubah apapun lagi. Oke, sudah selesai, kita langsung saja masuk ke dalam in gamenya. Sekian dari saya Dapoy. Lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa tekan subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih.